Assalamualaikum and hello guys. So hari ni apa yang aku nak buat? Hari tu aku dah buat dah cara aku kumpul duit lah macam mana kan. And aku pun ada pernah buat cara dapatkan bucks dengan cepat kan. Aku pun tak ingat dah lah. Tapi ini adalah tips kumpul duit. Okay, tips tau. Dia bukan cara. Dia macam mana nak cakap eh? Okay, contoh kalau kau periksa cara kau nak score tu, kau boleh baca buku. Okay, tapi apa tips kau nak score tu, kau kena pastikanlah itu jawapan yang betul. Macam mana kau nak pastikan tu jawapan yang betul? Kau tengoklah dia punya ayat tu kan, macam sama tak dengan soalan kan, menepati tak ayat. Macam tu, faham tak? Dia macam cara dia. Kalau kau nak jawab periksa, kau kena study. Tapi kalau tips dia, kau nak jawab periksa dengan okay kan, dengan bagus, kau minum air banyak supaya hydration kau tinggi dalam badan lah. Macam tu, okay? Dia lain tapi nak dekat sama. Okay, so cara-cara dulu aku pernah buat kan, cara-cara dapatkan bucks dengan cepat dulu aku pernah buat. And yes, kau kena jadi kecil. Kalau kau jadi kecil and kau jaga pet, so dia dah macam double bucks kat situ tau. And then yang kedua, kau boleh jual hot dog, boleh jual ice cream, boleh jual lemonade, okay? Dan yang ketiga adalah money tree. Money tree ni kau boleh ambil 100 kali. Okay, dalam sehari tu kau boleh tekan 100 kali. Tapi kau tekan setiap 10 minit lah. Kalau kau tekan setiap 1 minit, bazir lah. Sebab dia akan full sampai 8. So kalau kau tekan setiap 1 minit, kau dapat 1 je lah. So dah 100 kali kau tekan, asyik dapat 1 je, rookie. Baik, kau tekan 100 kali, so kau dapat 8, faham tak? Kau tunggulah 10 minit, baru dia akan jadi 8 bucks. So money tree ni kalau boleh beli banyak, dapatlah banyak duit kan. Macam tu lah. So apa tipsnya kan? Okay, ini tips dia. Tips dia, kau kena ada target. Target apa? Tak kisahlah. Target masa ke, target pet ke kan. Kau kena buat macam, okay, aku nak buat neon snow puma. Bila kau dah ada target macam tu, kau akan jaga sampai full grown kan, keempat-empatnya. So secara automatiknya kau dapat duit. Nampak tak? Itu cara dia. Kau kena ada target. Tak apa kau ada target masa. Contoh macam hari ni nak main 30 minit lah. So kau main 30 minit. Pastikan 30 minit lah. Kalau kau tak capai target, tak boleh lah. Kau kena ada target lah. Target masa ke, duit ke kan. Contoh duit pun kau boleh target tau. Duit kau tu sekarang 800, so kau nak 1000. Kau pun macam, okay, aku nak hari ni duit aku 1000. So kau main sampailah duit kau tu capai target. Maksudnya sampai duit kau 1000 lah. And then yang kedua, tips dia adalah korang kena rajin. Okay, rajin, kena rajin lah, rajin kan. Rajin buat task apa semua kan. Okay, so macam mana korang nak rajin, aku akan buat nanti video, okay? So, ya, tapi kena rajin lah. Okay, kau kena rajin jaga pet, apa semua. And then, yang ketiga, kau kena, bukan kau kena, kalau kau tak tahu dah nak buat neon apa, tak ada neon kan. So, kau boleh juga full grown kan pet kau yang newborn ke, pertin ke, junior ke kan. Contoh, kau ada dragon, age dia newborn. So kau jagalah sampai full grown. Kau macam target, oh aku nak bagi dia full grown. So secara automatiknya hari-hari kau akan main, ataupun pagi petang malam kau akan main sebab kau nak bagi dia full grown. Macam tu. Sebab nak bagi full grown dia ni memanglah susah kan. Tapi kalau kau ada target, boleh capai. Okay, orang lain yang buat neon semua tu, sebab dia ada target lah, dia nak buat neon. Okay, so sebab itulah dia buat juga. And then tips kumpul duit yang keempat adalah jangan skip task. Kalau contoh kan, kau nampak kena pergi sekolah, kau pun macam, aduh tak apa, malas lah nak teleport to the gift apa semua kan. Tidur je lah kat rumah, get ready. Kat situ kau dah bazir dah duit, kau tahu tak? Semua orang nak bucks adopt me, tak ada pun yang tak nak. So bila kau bazir macam tu, rugilah. Walaupun 12, tapi 12 tu boleh beli banyak benda tau. Kalau kau tekan edit ni, kau tekan staff, aku tengok.
12, harga dia kan murah-murah 2 digit. So 12 tu macam membantulah. Okay, so itu antara tips kumpul duit. Dan untuk rajin tu macam mana nak rajin, aku tunggulah video dia. Aku pun tak tahu video ni bila keluar sebab banyak sangat video private. Okay, so ya, itu tips dia. Korang kena ada target, korang kena rajin, korang boleh full grown kan pet korang. Lepas tu korang jangan skip test, okay? So aku rasa tu je kot video untuk kali ni. And bye. The movies, I see with your lipstick.